ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Murattal Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Bayyinah menggunakan irama jiharkah 3 nada. Nah, teman-teman harus hafalkan 3 nada ini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, itu 3 nada irama jiharkah yang teman-teman harus hafalkan. Akan saya contohkan cara penerapannya pada surat Al-Bayyinah. Nada yang pertama naik, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nada yang kedua datar, wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nada yang ketiga turun, rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah. Nah, setelah itu kita ulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Baik, bersama-sama kita baca surat Al-Bayyinah dari awal menggunakan irama bayyati. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ nama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innalladzina amanu wa aminus salihati ulaika hum khairul bariyah jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyya rabbah. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, seperti itu contoh bacaan surat Al-Bayyinah menggunakan irama jiharkah. Asalkan teman-teman hafal dengan 3 nada tadi ya, insyaallah bisa membaca surat ini dengan irama jiharkah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.